kan tahun 2021 yang kita ketahui pastinya perusahaan logistik mengalami sejumlah kendala terkait dengan cuaca, lalu kemudian ada juga PPKM. Seperti apa kendala-kendala ini akhirnya berdampak terhadap permintaan saat ini, Pak Kiat Maja? Ya, kalau PPKM itu kan otomatis untuk melakukan pengereman di kegiatan ekonomi ya, PPKM itu. Sehingga aktivitas warga kurang. Nah, belum lagi memang di awal tahun ini bencana datang silih berganti gitu. Mulai dari banjir, terus gempa. Nah, hal ini ya memang kita ini negara rawan bencana, sehingga antisipasi alternatif itu harus segera dipikirkan. Khususnya kalau saat ini yang kita hadapi kan banjir. Nah, 90% lalu lintas barang memang tertumpu pada darat. Karena truk itu kan operasinya di darat gitu. Lalu jalannya udah terendam. Nah, otomatis yang 90% ini akan terganggu. Nah, sehingga penanganan bencana ini penting gitu. Kalau penanganan banjir itu nggak cepat direalisasikan, udah ada hambatan dari sisi pembatasan aktivitas masyarakat. Banjir ini juga termasuk hambatan di aktivitas masyarakat ya, karena seharusnya warga bisa melakukan kegiatan ekonomi, karena banjir mereka nggak bisa. Nah, dua hal ini menjadi catatan penting gitu. Karena kayaknya tahun ini masuk siklus banjir 5 tahunan kalau saya lihat ya, banjir besar maksudnya, banjir besar. Nah, sehingga antisipasi itu penting. Apalagi kita sekarang di saat pandemi COVID juga. Semoga program vaksinasi juga bisa cepat didorong. Karena memang ujung-ujungnya nanti yang kita butuhkan itu aktivitas ekonomi kembali. Nah, demand ini memang memegang peranan penting ya, permintaan masyarakat. Karena tanpa ada permintaan, supply juga nggak akan bisa didorong. Gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi supply sendiri saat ini, dengan adanya PPKM, itu otomatis masyarakat warga itu nggak bisa bekerja bebas. Gitu. Kayak dulu, pembatasan kan masih di angka 25%. Nah, sehingga hal itu juga perlu cepat diselesaikan ya. Karena kalau nggak ya pertumbuhan ekonominya juga akan terhambat. Baik, lantas dengan sejumlah kendala yang dihadapi saat ini, apa harapan dari Asosiasi Logistik terhadap pemerintah? Insentif begitu misalnya, Pak? Ya, nah kita sih berharap program vaksinasinya seperti digulirkan ya. Kemarin dari kawan-kawan di Kadin kan juga ada solusi untuk vaksin gotong royong. Nah, mungkin itu juga akan membantu di sektor perekonomian gitu ya, untuk mempercepat agar sektor ekonomi bisa cepat bergerak. Karena kalau WFH 25% itu otomatis akan berdampak pada supply barang. Nah, di satu sisi supply sama demand ini kan saling terkait. Kalau orang nggak bekerja kan juga nggak bisa beli. Nah, dia dapat uang dari mana? Nah, oleh karena itu vaksinasi ini penting untuk segera diselesaikan. Nah, terus kemudian harapan kita juga penanganan bencananya tolong dipercepat gitu, khususnya untuk bencana banjir ya. Kalau nggak kegiatan ekonomi teman-teman di transportasi ini kan urat nadi perekonomian. Nah, kalau terjadi banjir ya secara otomatis nggak akan terjadi aliran gitu. Nah, ini juga harus cepat. Kalau saya lihat di situ yang kami tekankan. Gitu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.